إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, saya wasiat kepada diri saya sendiri dan juga ahli jemaah sekalian, marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna takwa? Ialah usaha buat kebaikan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pisah buat we boleh sebanyak su. Sekadar kita gerak, suka kita gerak. Dan satu makna lagi at-taqwa, kita pisah lari semua hak Tuhan lari dan juga hak Nabi lari. Itulah sempurnanya makna takwa. Kata Ibnu Abbas, kata Ibnu Umar, Abdullah ibn Umar, dia banding kata takwa ni ialah orang jalan atas duri depan dia. Tiap-tiap langkah dia tu dia kena tunduk, wingat, fatih, tidak terjejak duri. Waktu dia nak banding wi, kita nampak kata itulah takwa. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita duk dengar tiap-tiap minggu khatib naik khutbah. Salah satu syarat khutbah kena kita kena wasiat takwa. Marilah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena masa depan tu lebih dahsyat, lebih syadid lagi dengan hari-hari yang kita rasa berat cekaklah. Seperti mana kita tengok orang Palestin duk kena tahuk bong tiap-tiap hari. Masuk 3 bulan dah tak wadu-wadu. Tu kita tengok beratlah tu kalau kena kita. Tu beratlah tu kalau kena, kalau kita pergi tanya orang Palestin. Tapi azab Allah Subhanahu wa taala lebih berat pada tu lagi. Orang yang selamat ialah orang yang takwa. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Sesuai kita hari ini cula perkat kata petang hari bakat tengok anak bulan menentukan bulan Rajab. Lalu itulah kalau nampak esok 1 Rajab, kau tak nampak esok 30 Rajab. Turut negeri Syiah kalau negeri lain hari ini 430 dah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan di dalam Islam adalah hukum Allah. Mari kita tengok ayat Allah Subhanahu wa taala surah At-Taubah ayat 30 ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim. فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maksud inna iddat ash-shuhur inda Allah 12 syahran fi kitabillah yaumi khalaqas samawati wal ard. Tuhan buat hari ya buat langit dan buat bumi. We ada dalam makhluk ya ni. Hari tu juga Allah Subhanahu wa taala tak hukum dengan bulan ya 12 bulan. Ada di dalam bulan, dalam 12 bulan tu arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang Tuhan menghormati. Salah satu hormati tak leh serang musuh ataupun bunuh membunuh. Di dalam bulan 4 bulan.
Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Zalikad dinul qayyim. Orang caya hukum hakam di dalam bulan tu ialah orang yang mengaku dinul qayyim, itulah agama yang betul. Agama ihdinas siratal mustaqim itulah. Ialah agama Islam, agama Allah. Kena kira dengan bulan. Bulan Rajab adalah salah satu bulan haram. Salah satu bulan yang Allah Subhanahu wa taala hormat. Dalam bulan lain ialah Zulkaedah, Zulhijjah, Muharram. Gapo kalau kita tengok bulan tu? Karena bulan tu penuh dengan hamba Allah yang membuat ibadat kepada Allah. Ambil je Zulkaedah. Sebulan belum pada bulan puasa ni ramai dah duk cedek. Cedek duit, cedek alat, cedek binatang untuk nak pergi menuju kepada tanah haram. Nak pergi buat satu ibadat haji dalam rukun Islam. Lalu itulah Tuhan jangan bergaduh. Mula-mula sekali bulan haram ni jangan duk gaduh, jangan duk balah. Karena apa? Bulan ni bulan ibadat, hormat kepada bulan. Itulah ada hukum Allah. Gi buat haji, tak ada pahala yang lebih besar pada haji. Karena gi buat haji klik kalau boleh mabrur, klik mari ni supaya dengan anak kecil. Lepas pada tu pula bulan Muharram, karena selesai haji klik dengan selamat. Lalu Tuhan jaga kepada hamba yang nak melakukan ibadat. Tapi walau bagaimanapun ada hamba Allah juga yang nama manusia yang zalim. Tak mengaku agama Allah. Cari buku nak musuh dengan hamba-hamba Allah yang buat ibadat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Tapi bulan Rajab, baina Jumada wa Sya'ban ni, Rajab ni dah belum, dah sore ya. Bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ini juga nak royak kata Ramadan nak sapa tu adalah bulan ibadat juga. Bulan yang barakat. Penuh barakat. Seperti mana kita lepas pada ni insya-Allah kita boleh dengar ha Ramadan. Tapi Tuhan mari dok kira dah dengan Rajab. Wa'wi orang tu tenang hati. Tak gaduh dengan musuh, tak kena lari. Boleh duk kerja, boleh duk cari duit, boleh duk sediakan untuk nak buat ibadat dalam bulan Ramadan. Itulah hukum Allah Subhanahu taala. Dan juga orang tina mari he edah nikah kahwin cerai semua sakut dengan bulan belaka. Wajib kita Islam kena tahu hal bulan Allah. Karena Tuhan buat sama-sama dengan Allah buat langit dan bumi. Itulah makhluk yang paling besar, yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Tuhan lagi sini. Apa masuk bulan Rajab? Apa masuk bulan Zulhijjah? Apa masuk bulan Zulkaedah? Apa masuk bulan Muharram? Jangan buat dosa. Jangan zalim diri. Lalu itulah kita orang beriman apabila kedengar kata bulan haram ni, kita kena wangkan molek dah. Wingat-wingat nak buat dosa. Banyak dengan ibadat-ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah perintah Allah, wala tuzlimuna fi anfusikum. Tuzlimuna anfusikum ni, orang yang zalim pada diri mereka sendiri ni ialah orang yang buat dosa. Walaupun pergi curi duit orang sekop pun dosa. Walaupun tinggal ataupun pergi tempat-tempat maksiat pun adalah dosa. Kita kena jaga bulan-bulan ni. Karena sakut paut dengan cakawan Allah Subhanahu wa taala. Wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah. Tapi walau bagaimanapun karena hamba Allah ada hak jahat. Ada hak zalim. Gi musuh ataupun gi serang, gi khianat, gi bunuh orang Islam. Dalam bulan haram. Lalu itulah tu hewi sini. Kalau lah ya tu serang juga mengelai bulan haram hak tu harta ni. Maka kutilunakum kafah. Boleh lawa ya. Tak ada hukum di orang Islam kalau lawa orang kafir hak musuh. Sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, inilah menarik. Hari ini saudara kita di Palestin duk golak, duk musuh dengan orang Yahudi laknatullah.
Kita tengok esok ataupun lusa, kalulah orang Yahudi duduk serai lagi, maka Tuhan suruh sini, kama yukatilunakum kafah. Sekolah Tuhan lawa ayat klik. Lepas tu Tuhan sebut akhir ayat, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya orang Allah Subhanahu wa taala ni serta dengan orang muttaqin. Hati dia tak selawe, tapi dia mesti kita kena wajib lawe. Itu nak rakyat kata pertolongan Allah Subhanahu wa taala dekat. Tuhan ma'al muttaqin. Tuhan duduk serta dengan demo ni. Tuhan pilih puak lalu dah. Kalau duduk kacek-kacek nak main lagi, kacek-kacek nak bunuh lagi. Sidang jumaat yang dirahmati Allah. Esok kita boleh tengok, lusa kita boleh tengok lagu mana orang Israel. Orang Israel saya yakin kata dia tak wadu oleh bulan haram. Karena dia tak ada agama dulu. Tapi orang musyrikin Mekah dulu dia takut nak serai orang Islam ataupun nak wak zalim kepada manusia sesama manusia. Lebih-lebih lagi perai. Orang Arab dulu dia suka juga perai. Nak perai bulan ni dia wadu dulu. Ni orang musyrikin Mekah. Tapi orang Yahudi ni saya yakin kata dia tak wadulah, dia tak ada hukum ni. Tapi kita bagi orang Islam adalah berita baik kalulah dia musuh, kalulah dia serai. Karena apa? Innallahu ma'al muttaqin. Tuhan suruh lawan kelik. Itu tandalah muttaqin. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Dalilnya ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka Isa adalah kita menentukan bulan haram, namanya bulan Rajab. Ada walaupun hadis daif lah, tapi makna dia tu boleh pakai. Ada orang duk pakai Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Doa apabila masuk bulan Rajab. Tapi hadis ni hadis daif lah. Tapi makna dia tu boleh untuk nak menyediakan diri kita, ibadat kita untuk bulan Ramadan. Kalau kita tengok salafus soleh, orang soleh masa dulu tu, ni bulan ni dia kira dah. Ni bulan nak sampai Ramadan ni dia kira dah. Kita mari kira 3 bulan nak sampai ni lewat lah ni. Rajab sampai Ramadan. Dah 2 bulan lah nak masuk Ramadan. Lewat lah kalau kita mikir Ramadan macam ni. Kalau dia memikir ni bulan dah. Untuk nak menyediakan amalan ya untuk bulan Ramadan nak sapan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Maka kita kena doa banyak wede bulan Ramadan. Ada sahabat salah satu hadis. Orang yang dia bulan Ramadan setahun masuk syurga belum pada orang mati syahid. Belum pada dia setahun. Tak ada dah pahala mati syahid ni. Tapi orang yang dengan Ramadan ni, dengan amalan Ramadan ni, dia boleh masuk syurga belum pada orang mati syahid lagi. Sama-sama masuk syurga tapi dia masuk dulu. Itulah sahabat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Lalu tu kita nak buat rana. Apabila kita masuk bulan Rajab. Satu, kita mari cedek diri kita dengan Al-Quran. Cedek dengan Al-Quran. Tiap-tiap hari kita nak baca dah. Untuk nak wilaca lidah. Nak wilaca apa? Berbulan Ramadan kita boleh buk. Belum pada Ramadan Rajab sampai dia kita baca habis juz sehari. Bulan Ramadan kita boleh naik peringkat 2 juz, 3 juz sehari. Karena pahala yang sangat besar. Pahala baca Quran saja itu sangat besar. Tapi kalau kita tengok para sahabat, lagu mana yang ngaji Quran ni? Satu yang ngaji yang baca sekaligus kotak sekaligus 30 juz. Baca habis. Ya klik baca juz satu mula, baca dengan tertib, dengan tadabbur. Baca seayat-seayat makna gapo Tuhan nak gapo, kaji lepas kaji, lepas kaji. Habis tu yang mula klik baca pula yo. Ya ulai pula kaji. Nak wipeh, baca nak pahala. Tadabbur nak peh, nak pakar. Itu cara sahabat. Kalau sahabat daripada Ibnu Mas'ud, dia baca 10 ayat. Baca Quran 10 ayat. Dia tengok makna Tuhan nak gapo? Ya wak. Wak puluh ayat ayat keti tu. Wak. Ya wak boleh semua puluh ayat. Ya pergi ngaji ayat lain pula. Puluh ayat pula. Main lagu tu. Siapa habis kalau ayat. Sedang jemaah kalau kita nak pergi cedek pada bulan Ramadan tak ada dengan kita. Masa ke amasa. Masa yang kita kena gebuk nak wak kan. Ipala boleh banyak sup hari tu dengan kalau ayat. Kita baru nak pergi tengok makna. Baca mari dengar dalam tak email. Baca terawih pun tak keti. Karena apa? Memikan trim tour, memikan trim prom. Lalu itulah saya mai kecek belum pada Ramadan lagi ni untuk kita menyediakan hak Quran. Hak Quran adalah hak hidup kita.
Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Itulah mari kita ambil cara-cara sahabat ataupun kita buat penuh kita diri dengan Quran. Yang kedua, kita mari tiamreng doa. Kita banyak lagi doa, kita doa nak tengok surat. Kalau tak ada surat, kita tak doa. Lalu itulah kita mari ngapa doa bla-bla, cari makna bla-bla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa yang paling Nabi baca banyak su. Doa yang orang baca di Mekah banyak su. Masa musim haji. Makna gapo eh? Geti lagi kita ni. Kata geti kita kena pergi cari waktu itu. Untuk nak doa satu bulan lepas bulan Ramadan. Cukup kalau boleh dunia hasanah. Lepas tu akhirat hasanah. Tak ada. Akhirat hasanah ya dah syurga lah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Yang ketiga, juga kita kena terima rengkong infak. Hasdekah. Sedekah-sedekah ni boleh tebuh kita daripada api neraka. Tapi kita hari siapa bulan Ramadan tak ada duit nak sedekah. Sebab apa? Sebab kita tak jadi. Hari ni kita nak taruh lah untuk Ramadan. Hari ni kita dekahlah ke Palestin, dekahlah ke Urebah, dekahlah Menguwek. Tapi kita nak taruh juga 10-20 kot sehari untuk nak dekahlah bulan Ramadan. Karena dekah dalam bulan Ramadan tak support dekah dengan bulan lain-lain. Berkat ya, pahala ya, keistimewa ya, sangat hebat. Lalu itulah kalau kita terimplam ni, hari itu kita sedar dekah. Walaupun kita pergi jamung semua orang posa hari itu. Lah, sukses sejik ada sibuk orang sejik, kita pergi makan air jebur seorang. Hari itu kita boleh pahala support dengan sibuk orang posa. Besar ya pahala. Tapi kita tak pandai nak nego, kita tak fikir, tak ada uang pen, lalu kita tak nampak. Hari ini saya mari nasihat diri saya sendiri, kita mari wang pen untuk apa? Untuk Ramadan. Ambil bulan Rajab, bulan ibadat. Bulan yang tak boleh buat dosa dah. Buat baikkan lalu dah. Itulah agak kata kita ni orang yang sanggup nak menyauti agama Allah, agama Islam, dinul qayyim, dinul mustaqim. Orang duk lagu itulah baru orang yang jaya di dalam agama Allah Subhanahu wa taala serta dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun besar mana pun ujian Allah Subhanahu taala, kita boleh selamat dengan ibadat-ibadat kita yang kita cedek untuk nak buat dari bulan yang besar seperti bulan Ramadan, bulan haji. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, akhir sekali marilah kita berdoa. Walaupun kita lewat dah ada 2 bulan dah masuk Ramadan, boleh kita berdoa. Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan ya Allah, Allahumma balighna Ramadan ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa nafa'ana bi hadis sayyidil mursalin wa qawluhul qawim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. La ilaha illallah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أوصيكم aku wasiat kepada kamu dan juga pada diri saya sendiri, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'al muttaqin, sesungguhnya Allah serta dengan orang takwa. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, ada satu riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apabila masuk bulan haram ni, ada orang wajah ala dzambi fihi na'zam. Orang tu sanggup duk cari-cari juga dosa ataupun maksiat. Duk kacau buat lagi maksiat dalam bulan haram ni, itu adalah dosa yang besar sekali. Waja'al al-amal as-salih wal ajru fihi na'zam. Pia juga syari caiwela dalam wa ibadat kepada Allah dalam bulan haram 4 bulan saning ni, Tuhan nak wi ganjaran yang besar juga baginya. Ajrun azim. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Karena kita duduk dalam masyarakat yang panggil chon klum noi, orang Islam dengan jumlah sikit duduk dalam negeri Syiah ni, banyak kali kita kena duduk turuk kecekam ataupun buat tenat tam hak orang bukan Islam. Salah satu esok hari wandik hancak. Sia tak wandik ni hancak lalu dah. Hari satu yang kedua bulan Mukarakum ni nuingan semua kena buat wandik. Tapi ya tak ada agama hak orang buat.
Lalu itulah dia buat supaya ada ngabdecok lah, buat mari orang penyanyi lah. Suruh budak sedang menari-menari lah. Lipa-lipa masuk pula dalam syirik dengan apa? Kan sedang, oh, budak-budak yang suruh buat. Kalau ni kita kena jaga sini. Kalau kita orang Islam, kerana apa? One day lagi, rojak lagi. Lalu tu kita nak jaga, kena pilih molek esok. Lalu tu kita ada sekumpulan buat kita ni. Buat juga one day di kong Allah. Kalau kita tak buat one day, hak kita kong Allah ni, perak, campurak lah esok. Campurak tu. Nak-nak buk sute, nak-nak gula, coklat, koko sute pun kena datang, kena melari, kena duk jawab soalan-soalan hak dia letak. Lalu tu lah kita buat juga. Sini kalau tak silap saya rasa di paramiter ada one day di kong Allah. Kita nak wii juga kok anak-anak kita ni, kerana hari tu kita duduk dalam negeri Syian ni, one take ni adalah hari besar, one hang chat. Tapi kita tak sewi anak kita pergi duduk rumah, dia rasa kesik. Lalu kita nak cari, buat, cari anak-anak kita tu, cari tempat-tempat untuk nak bagi ke anak. Kita kena duduk fikir sama. Kita duduk negeri yang kita cun kelumnoi ni, kita kena duduk kira sama. Kerana apa? Kerana demo ni buat cara demo. Kita tak boleh nak buat kerana sakup pangan agama kita. Lalu itulah kita terima kasih kepada orang hot chat. Lepas tu kita orang yang tak cat ni, ada anak ni, boleh pergi. Ataupun cari lain pun tak apa. Hak tak mencanggah ataupun tidak rusak dengan agama kita. Lebih-lebih lagi boleh rajah kita duduk kecat sana ni, ia kena sakup out. Sinar jemaah yang dirahmati Allah. Satu maksiat adalah besar dosa ya. Satu pahala adalah besar pahalanya. Itulah kata Ibn Abbas radhiyallahu anhumah. Akhir sekali marilah kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'idna wa walidaina wa ahlina wa dhurriyyatina al-muslimin. اللهم إنا دعونا فاستجب لنا دعاءنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير الضالين ولا مضلين اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واكفنا ما أهمنا وكنا شر ما نتخوف عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم ما يثبتكم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا وأقيموا الصلاة